Pada hari ini ya, bagi kami, kami telah buat yang termampu dengan situasi yang kami hadapi. Sekurang-kurangnya kami dapat melihat pemain-pemain kami mencuba seupaya. Walaupun keadaan agak susah bila kita dah kena satu red card, tapi secara keseluruhannya pemain-pemain telah buat yang terbaik untuk diri dan untuk tim Melaka. Bagaimana mood dalam pasukan? Mood dengan situasi yang kita hadapi ni, bila game je, yes, pemain-pemain semua menunjukkan maksudnya semangat yang untuk bermain lah, untuk menghabiskan tiga lagi perlawanan yang akan datang. Ya, memang begitulah. Apa juga formasi yang kita main, kita cuba buat dengan ada yang pemain-pemain ini. Dan kalau kita lihat, kita harus memberi pujian kepada pemain, walaupun kita kalah, tapi kita dapat melihat mereka cuba sedaya upaya. Walaupun kita banyak di tempat posisi kekurangan, tapi mereka telah cuba sedaya upaya. Kalau kita lihat, kita tanpa pemain import memang menjejaskan sikit kita punya corak permainan sebesar sedikit. Tapi kepada pemain-pemain kita, walaupun kita menghadapi situasi macam tu, mereka tetap datang training juga dan meneruskan perlawanan. Dan kita sebagai coaches menjalankan tugas kita sehingga habis game ni. Itu saya tak boleh nak ni beritahu situasi dia. Kita kalau sebagai jurulatih, memang kita memerlukan pemain import kerana ia banyak membantu kita. Kita akan tengok selepas ini kita akan lawan Terengganu, kita tengok situasi dia macam mana.